Apabila sampai di lokasi, kita mendapati kebakaran melibatkan hutan yang berbukit dan juga kelapa sawit. Dan kita anggota bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran hos 300 kaki dengan satu pancutan. Kita berjaya memadam kebakaran dan juga bersama kita menggunakan juga fire beater atau pemerah api sehingga berjaya. Dan anggota membuat overhaul sepenuhnya bagi memastikan tiada lagi kebakaran yang punca-punca yang menyebabkan kebakaran lain. Saya dapat call dari bomber tim suka lelawan bomber Batan Tasik Puteri lebih kurang pukul 8.05. So saya terus datang ke tempat kejadian. Terdapat ni berlaku kebakaran quite serious lah di hutan atas bukit. So ini biasa berlaku kebakaran macam ni adalah disebabkan orang yang buang rokok.